Kali ini saya berada di wisata Bedengan ya, untuk melihat suasana terkini menjelang peresmian ya. Ini adalah suasana terbaru tanggal 19 September yang nanti akan didatang oleh Bapak Bupati Malang Pak Haji Sanusi ya. Ini suasananya hari ini jam 12 dan ini adalah tampilan suasana terbaru di wisata Bedengan. Ini yang baru sekarang ini pinggirnya ini dicat warna biru ya. Ini kemudian ada tulisannya Taman Wisata Bedengan, itu yang di sebelah utara ya. Kemudian yang di sebelah selatan juga ada papan ini gazebo untuk berteduh ya. Yang kemarin ini belum ada ya. Nah, seperti ini suasananya. Kita lihat ke sebelah utara ya ini. Tampilannya lebih cantik dan lebih bersih sekarang dengan tampilan warna biru ya. Ini nanti akan peresmian yang dikunjungi oleh Bapak Bupati Malang, lokasinya di sini ya, sebelah bawah itu yang sebelah utara ada panggung kecil. Ini adalah suasana taman air di wisata Bedengan terbaru 19 September ya. Tampilannya lebih cantik, lebih baru. Nah, ini. Kemudian ikannya juga banyak ini ya, semakin banyak ya itu. Itu lagi dijaring itu ya. Nah, itu. Ini para wisatawan masih pada datang ya. Kemungkinan nanti jam 1 siang acaranya. Nanti kita akan liput untuk info lebih lanjutnya ya. Ini untuk para penjualnya di atas. Nah, ini suasananya seperti ini. Kemudian yang sebelah sana itu ada sound nantinya yang digunakan untuk jaranan ya, nanti di sebelah utara. Ini suasana terbaru. Oke, sekian, terima kasih. Nanti kita akan liput untuk video berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.